Pengibaran bendera merah putih di Gunung Api Purba Ngelanggeran dimulai dengan upacara yang disertai pertunjukan berbagai kesenian tradisional. Seusai pertunjukan, peserta upacara yang terdiri dari masyarakat serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat menuju puncak Tebing Bucu di mana bendera merah putih raksasa telah disiapkan. Di tempat ini masyarakat bersama anggota Forkopimda menancapkan puluhan bendera di kawasan tempat parkir Embung Ngelanggeran. Usai penancapan bendera, 15 orang dari komunitas Gorilla Adventure menuruni Tebing Bucu dengan metode rappling untuk membentangkan bendera merah putih raksasa. Butuh waktu sekitar 45 menit untuk membentangkan bendera berukuran 42 x 28 meter persegi ini. Bendera tersebut dijahit oleh Zamyar dan membutuhkan persiapan selama hampir 1 bulan. Bentar, ada di sini. Oh. Silakan dilanjut pekerjaannya dan tugasnya. Acara ini dipersiapkan dengan kerjasama antara masyarakat, unsur TNI dan Polres Gunung Kidul, serta Forkopimda. Gunung Api Purba Ngelanggeran dipilih sebagai lokasi pengibaran bendera dengan tujuan untuk menarik dan mengenalkan tempat wisata Ngelanggeran kepada masyarakat luas. Gunung Api Purba ini merupakan satu dari 13 geosit yang ada di Gunung Kidul dan merupakan salah satu lokasi destinasi wisata andalan. Mengibarkan atau membentangkan di tebing batu ini sebagai momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ini, kita menggelorakan semangat perjuangan kemerdekaan yang pada waktu itu 73 tahun yang lalu, perjuangan melawan penjajah, melepaskan Republik ini dari penjajah. Saat ini kita angkat momentum ini sebagai perjuangan mengisi kemerdekaan, dalam hal ini perjuangan untuk menggelorakan semangat pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Anjar Ardi, Tio, Jogja TV.